Jadi itu pertama sekalinya, yaitu pertama kali saya ucapkan kullu amin wa antum bi khair, insyaallah selanjut atau sepanjang tahun lah insyaallah kita dalam kebaikan lah, munasabah kita tahun baru 1443 Hijrah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lanjutkan umur kita, dan semoga di tahun ini Tuhan jaga kita daripada segala ujian, dan Tuhan selamatkan kita pada segala penyakit, Tuhan jauhkan kita daripada segala perkara yang kita tidak diingini, dan Tuhan selamatkan kita sepanjang tahun insya-Allah. Tuhan lanjutkan umur kita dan penuh umur kita dengan beribadat kepada Allah turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini iaitu saya cuba nak terah tengoklah setelah tinggal balik Malay tu lama lah tak ada buat rekan. Jadi malam ini nak terah tengok sikit banyak lah, tak lama pun kita nak terah tengok insyaAllah. Jadi tajuk yang saya ingin berkongsi dengan muslimin muslimat di malam ini iaitu tetap hijrah Nabi SAW. Dan hijrah Nabi SAW satu peristiwa yang banyak pengertinya dan banyak perkara atau pengajaran pada kita. Jadi hijrah Nabi SAW, peristiwa hijrah yang berlaku pada Nabi ini dan orang Islam saat itu dikira dengan atau takwim orang Islam saat itu dengan hijrah. Dan hijrah ni iaitu intiqal min makan ila makanin akhar, berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan hijrah juga makna kita berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan lain. Dan bagi orang Islam ni bila sebut kata hijrah, pertama sekalinya itu kita hijrah daripada darul kufur kepada darul Islam, tu hak asalnya. Hijrah daripada negeri kufur kepada negeri Islam, sebagaimana Nabi SAW hijrah daripada Mekah pada masa tu yang belum lagi jadi darul Islam pada masa tu, kerana dan Nabi pindah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan hijrah dalam Islam ni iaitu hijrah makna kita berpindah daripada kufur kepada Islam, daripada kufur kepada iman, daripada jahil kejahilan kepada ilmu, daripada kerusakan kepada as-salah, kepada kebaikan. Jadi daripada kegelapan kepada cahaya nur, itu hijrah dalam Islam. Apa kita tengok Nabi SAW, Nabi bawa hijrah itu apa dia? Bila Nabi hijrah kepada Madinah, kita tengok, saya nak gambarkan hijrah dulu malam ini. Nabi hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah tadi itu, iaitu selepas daripada pergi kepada Madinah saat itu,
berlakunya. Nah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan sebuah negara pertama. Oh, yang pusat pemerintahannya di langit, lu kira gak? Nah, pusat pemerintahannya di langit. Tapi negara sananya itu terletak di Madinah. Tapi pusat pemerintahan maknanya di langit, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam semua saat itu memerintah. Nah, menubuh sebuah negara saat itu di bumi, tapi iaitu Nabi semua saat itu dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuba kita tengok dah hijrah pergi kepada Madinah ni. Mula-mula sekalinya iaitu dah ada di sana, mula-mulanya itu bila siapa tu Nabi bina masjid. Bina masjid lah, masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Cuba kita tengok, kita bayangkan. Nah, bila Nabi pergi kepada Madinah saat ini, Nabi bangun sebuah masjid dulu. Mula-mula sekalinya itu masjid. Nabi bangun sebuah masjid dulu. Nah, dan waktu hasbuk kaya itu, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Maka adakah mereka yang membangunkan, mengasaskan bangunnya dia di atas takwa dan keredha'i pada Tuhan itu khairul, lebih baik. Amman atau mereka assasa bunyanahu, oh yang mengasaskan, oh yang membangunkan bangunnya dia itu ala syafa jurufin har di atas bira tepat yang nak utuh dah fanhar bihi fi nari jahannam, maka utuhnya di dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Tuhan tidak tunjuk kepada orang zalim. Situs dah. Yang dua pula benda yang bila Nabi pergi Madinah saat itu ada akdul mu'akhat, iaitu akad mu'akhat. Dah, akdul mu'akhat iaitu akad kepersaudaraan. Cuba kita bayangkan orang Mekoh lebih kurang yang klik daripada Al-Habasyah klik mari ke Madinah juga, orang yang Mekoh tu sendirilah 300 orang lebih pada masa tu dah pergi kepada Madinah. Sebab tu pada masa tu nya dah ada akdul Al-Mu'akhat, ada akad mu'akhat, dah akad kepersaudaraan. Situ pula Nabi akak saudara sesama orang Islam ni ada. Contohnya Abdullah Abdul Rahman bin Auf dengan Rabi' Ibnu Rabi' dan orang-orang lain lagi. Tu kita nak malam ini saya nak bayarkan dulu. Lepas tu pula kita tengok sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah ni, sebenarnya iaitu telah berlaku hijrah dah. Dan memang tekennya terhadap sahabat Nabi saat itu tinggi menalah. Dah sehingga diseksa, dan contohnya di antara sahabat-sahabat Nabi Yasir dan Sumayyah yang diseksa kedua-dua oleh Abu Jahal pada masa itu. Sehingga Sumayyah itu sendiri gugur menjadi awal-awal syahidah dalam Islam. Orang mula-mula jadi syahid, mati syahid di dalam Al-Islam.
Dan kalau kita tengok sebenarnya ujian saat itu berakna pada masa itu. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, telah diujikan kamu pada harta-harta kamu, wa anfusikum, dan diri-diri kamu, wala tasma'unna minal ladina utul kitab, dan kamu sesungguh kamu akan mendengar daripada orang-orang yang ahlul kitab, diberi kitab, min qablikum wa minal ladina asyraku, dan daripada orang-orang yang syirik saat itu, adhan kathirah, dah ada adhan kathirah, ada penyakit tihok yang banyak lah kalau kira. Nah, wa in tasbiru, dan jika kamu sabar, wa tattaku, dan kamu takwa, fa inna dhalika min azmil umur, maka maka sesungguhnya demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki dan ambil berat melakukan. Perkara penting, perkara yang sangat perlu ambil berat lah. Dah, sebab tu Allah Subhanahu wa taala uji mereka itu. Tuhan ya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahmata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah am hasibtum an tadkhulul jannata, adakah kamu duk kira-kira, kami duk yakin bahawa kamu akan masuk syurga? Nah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum, sedangkan tidak sampai kepada kamu tu mathalul ladina min qablikum, seumpama orang yang sebelum kamu. Nah, masathumul ba'sa wa dharra, mereka itu dikena dengan susah payah. Nah, wazulzilu, dan digonjangkan hati-hati mereka. Hatta yaqulur rasul, hingga berkata rasul, ladina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman saat itu, mata nasrullah, bila pertolongan itu Tuhan, ala inna nasrullahi qarib, adakah tidak pertolongan Tuhan itu qarib, sangat dekat dah. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa itu. Sehingga, dan kalau kita tengok hijrah ni, bukan berlaku hijrah saat itu kepada Madinah selalu. Sebelum daripada hijrah pergi kepada Madinah tu, Nabi telah izinkan kepada setengah-setengah sahabat saat itu hijrah kepada Al-Habasyah, Eritrea, di hari ini. Di Eritrea, orang panggil di bawah ada Sudan sikit tu. Nabi suruh atau izinkan kepada setengah sahabat saat ini hijrah pada Habasyah sebanyak dua kali, kalau kira kok tahun yang kelima dan tahun ketujuh, karena setelah mereka hidup setahun saat itu, dan orang Quraisy pun hatta Umar bin As masa itu belum daripada yang masuk Islam lagi, pergi untuk nak ambil waklik. Ada peristiwa yang berlaku setelah Raja Habasyah An-Najasyi panggil masuk dalam istana untuk tanya hakikat yang sebenar, apa yang berlaku terhadap orang Islam yang hijrah pergi kepada Al-Habasyah tu. Dan pada tahun yang ketujuh, tahun kenal itu mereka terkelip. Tahun ketujuh tu musuh-musuh pergi semula pula. Jadi dua kali peristiwa hijrah sebelum pada Nabi nak hijrah kepada Madinah. Dan Nabi SAW sendiri itu, dan Nabi sendiri itu telah hijrah pergi kepada Taif. Telah hijrah pergi kepada Taif tahun 10. Tahun 10 saat ini. Kalau kira kok Nabi hijrah pergi kepada Taif. Sebelum nak ayat atas hijrah ni, kalau kira kok beberapa kalilah berlakunya. Nabi sendiri itu terpaksa tubik pergi kepada Taif, dan sebelum daripada Nabi nak pergi kepada Taif saat itu pun, Nabi ada duduk
tawalah, duk tawa kepada orang-orang iaitu Nabi duk tawarkan kepada orang-orang kabilah-kabilah Arab. Neh. Kabilah-kabilah Arab saat itu Nabi duk tawar dah, duk tanya dah, kata siapa hok sanggup. Nah. Siapa hok sanggup nak terima dia ke, nak pergi di kampung mana semua saat itu. Neh. Tapi orang Quraisy masa tu, orang Arab di perkampungan, nah, hok kampung masing-masing kata tu siapa 14 kabilah tu. Dan Nabi duk tanya siapa perlu sanggup dia. Dah pada musim haji, nah, ada Nabi, ada satu riwayat ada sebut riwayat Ibnu Majah berkata, Nabi kata, ala rajulun yahmiluni, ada kedo orang nak tolong aku ila kaumi. Ada kedok orang nak bawa aku pada kaumnya, fa inna quraishan, maka semua Quraisy ni qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Nah, orang Quraisy sat ni larang aku tok sewi aku sampaikan, menyampaikan kata-kata atau perintah-perintah Tuhan lah. Dah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tu cuba. Nah. Dan yang keduanya kita nak ayat di antara hijrah dengan Isra' Mi'raj. Nah. Isra' Mi'raj ni hok yang berlaku pada tahun yang ke-11. Nah. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam awe panggil Tuhan nak tenang ke hati Nabi lah. Nah. Tuhan nak tenangkan hati Nabi, maka selepas daripada berlaku pada tahun yang 10 saat itu, tahun 10 lil ba'thah, tahun 10 selepas pada bakit jadi Nabi lah orang panggil. Dah masa duduk Mekah 13 tahun. Dah maka 13 tahun tu tahun 10. Tahun 10 tu Siti Aisyah, Siti Khadijah wafat. Lepas tu pula Abu Talib pun wafat. Abu Talib pun mati. Maka selepas daripada tunya Allah Subhanahu Wa Taala ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi tengok malakutillah di langit lah. Cuma kita nak wayak bahawa beza di antara beza di antara Isra' Mi'raj dengan hijrah ni ada beza. Dah. Isra' Mi'raj ni rihlatut tashrif wa takrim. Iaitu Tuhan nak memuliakan Nabi. Dah. Tuhan nak memuliakan Nabi. Sebab tu borak lah ambil. Dah, mari ambil dengan borak. Lepas tu pergi, lepas tu naik. Mi'raj, naik pada langit semualah. Tapi hijrah dah. Hijrah saat ni tu. Dah. Kerana hijrah ni, ya, hijrah saat ni tu rehlah durus wa ibar. Iaitu rehlah untuk nak tunjuk kita dapat belajar. Dah. Nak tunjuk, nak ui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil pengajaran. Dah tiba daripada hijrah saat ni. Dan ketika hijrah ni, sebelum daripada Nabi nak hijrah saat ni tu, ada dua kali berlaku bai'ah dia panggil. Ada berlaku dua kali bai'ah. Kalau kira kot bai'ah ni, maknanya bai'ah ni maksudnya ada buat perjanjian lah. Dan kalau kita kira kot bai'ah ni, bai'ah al-aqabah al-ula dengan bai'atul aqabah al-thaniyah dia panggil. Dah, tahun sebelah saat ni tu ada berlakunya bai'ah al-aqabah al-ula. Dah. Lepas tu Nabi hijrahnya tahun yang ke 13. Dah.
dah berlaku, iaitu Bay'atul Aqabah al-ula, Bay'atul Aqabah al-thaniyah. Bay'ah ni jadi besar lah, kerana orang panggil hak mula-mula ni iaitu bay'ah hak kali pertama ni iaitu bay'ah al-Aqabah al-ula ni. Kalau kita tengok dalam sejarah saat itu, iaitu ada bai'ah untuk nak bina, nak wi orang, orang panggil bai'atun nisa kalau kira lah. Bai'atun nisa ni maksudnya bai'ah supaya orang tina lah. Maknanya bukan bai'ah untuk peredak lah, bai'ah untuk untuk nak wi orang saat itu sanggup nak buat benda molek. Dah. Waktu hasbuk ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahum wa la ya'tina bi buhtani yaftarina ay yaftarina ay yaftarinahu bayna aydihin. Dah. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Nah, tu has spoke tu. Nah, jadi kalau ada banyak dah ni bagi duk. Dah. Kalau ada soalan ke apa tu bolehlah. Saya malam ni saya nak terah tengok dulu dah. Tu bai'ah. Bai'ah al-Qabah hak mula-mula. Nah. Tu. Dan bai'ah hak yang kedua saat ni tu iaitu bai'ah untuk sanggup nak bela Nabi. Dah. Orang pakai bai'atun nasr. Dah. Bai'ah untuk nak tolong Nabi. Ada pun bai'ah yang pertama. Dah. Iaitu bai'ah untuk nak wi orang Islam hak ni tu nak wi duk dalam garis dah hukum-hukum Tuhan lah sebagaimana dah deh sebut pada Ubadah bin Samit bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabatil Ula ala alla nusyrika billahi syai'ah. Mula-mula sekalinya belum ada Nabi nak hijrah saat itu, iaitu Nabi bai'ah, mereka bai'ah Nabi di atas supaya mereka tidak syirik dengan Allah. Mula-mula sekali ni buat email dulu. Sebab tu kau Nabi pergi Madinah saat itu sebagaimana tu hasbuk kala masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalin yuhibbuna an yatatahharu. Sebab tu mula-mula Nabi buat-buat ke apa? Buat, iaitu buat masjid. Nah, masjid dalam masjid tu fihi rijalun, ada orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, orang yang suka nak bersih ke hati-hati mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Tuhan suka orang bersih hati. Dan Tuhan sebut afaman assasa bunyanahu, maka adakah mereka yang membangunkan? Dan bangunan mereka saat itu ala taqwa minallahi waridwan. Mereka duk bina di atas takwa Tuhan ni. Mula-mula sekali kena buat orang ni, kena buat email. Tengok Nabi SAW, Nabi buat email dulu mula-mula saat itu. Tak sewi syirik dengan Allah ke suatu. Wala nasrik, dan tidak curi. Curi ni sebab jarimah abang ni. Kriminal. Aciakam. Jadi jangan curi, wala nazni, dan tak berzina. Ni sakut paut dengan masalah. Kerana benda-benda curi ini fasad, dan berzina seperti juga. Wala naktul awladana, dan kami tidak bunuh anak-anak kami. Wala nakti bibuhtanin naftari baina aidina wa arjulina, dan kami juga tidak buat dusta, pohong. Reka-reka
baina aidina wa arjulina, di depan kami. Nah, wala naksih, dan kami tidak deraka. Nabi ini fi ma'ruf, daripada pada benda yang baik. Fa in waffaitum falakumul jannah. Nabi kata, maka jika kamu boleh buat semua tu, falakumul jannah, maka bagi kamu syurga. Wa in ghasyitum min dhalika syai'a, dan jika kamu nah, berlaku buat daripada demikian akan sesuatu, kita buat juga, tak sengajalah, dia jadi pening ke, dia buat. Fa ukhistum bihaddih, maka kamu telah di nah, denda di dunia, fid dunia, fa huwa kafaratul lahu, maka itu jadi kafarah bagi baginya. Wa in sutirtum ilai alaihi, jika ditudungkan kamu di atasnya, maknanya tidak diketahui, tusuk sembunyi, ila yaumil qiyamah, hingga sampai kiamat. Fa amrukum ilallah, maka urusan kamu serah pada Tuhan. Insya'a, jika Tuhan nak azab, Tuhan azab. Wa insya'a ghafara, dan jika Tuhan nak, Tuhan pun. Nah, itu maknanya. Nah, sebelum daripada Nabi nak hijrah saat itu, Nabi bukan sekadar itu saja, tahu. Nah, apa kata berlaku hijrah saat ini, Nabi hatta Mus'ab bin Umair untuk pergi kepada Madinah, supaya Mus'ab ni bukan kata masuk Islam mucak sahaja dah. Jadi hatta Mus'ab untuk pergi ngajar Qur'an, untuk pergi mengajar semayang, ngajar kapal, lebih kurang lah apa yang perlu. Eh, tu. Jadi benda-benda hak ne perkara, nah, tidak syirik, tidak curi, tidak berzina, tidak bunuh anak, tidak dusta bohong, nah, tidak deraka, tidak deraka Nabi. Nah, ne perkara usus orang panggil asah dalam nak membangunkan orang sat ni. Nah. Tu tak leh ada dalam masyarakat. Ni mula-mulanya hak Nabi bai'ah kepada para-para as-sahabah. Hak mula-mula. Nah, sebelum daripada nak pergi hijrah. Sebab tu kalau kita tengok gak, tak kejayaan hak Tuhan nah wi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai hari ni tu banyak sangat. Nah, orang Islam ni hampir-hampir 1800 juta pada saat-saat learning. Kalau kita kira agama Islam ni agama yang paling muda lah. Agama Islam itu semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga siapa learning tu pun menjak ada tu agama Islam saja, tapi orang panggil hak mula-mula hak dengan Nabi kita ni, hak Nabi kita, sebab orang panggil agama Nabi-Nabi dulu tu agama Islam belaka. Wasammakum wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Nah, wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Jadi Nabi Ibrahim inilah yang nama ke kamu dengan orang Islam saat itu. Agama Islam lah, agama Islam belaka lah semua, tapi hak kalau kira ke nah mula pada masa Nabi inilah. Nah, yang apa ni mula kamar dia jayanya kejayaan tu hewi pada Nabi saat itu memang nah sehingga boleh jadi orang Arab dah ada negara 20 negara lebih dah, dan dah hari ini pula negara Islam semua 40 negara lebih. Lepas tu pula nah orang Islam ni siapa di merata dunia ja'a ghariban wa sayaudu ghariban wa tubal ghuraba, dah semua saat itu. Mula-mula mari dulu tak ada sore habuk ke. Tapi dengan sebab kejayaan tu hawi kepada Nabi sehingga sampai hari ni dah tak ada habis-habis lagi lah orang-orang yang dan agama Islam tu masih menyinar. Dah agama Islam tu masih duk sebar banyak lagi. Dan di antara agama yang paling cepat tersebar di dunia. Nah, ni kita nak ayat kata memang agama Islam itu agama al-haq, agama yang benar. Nah, nanti saya nak tengok
apa ni kalau ada demo duk tulis ke apa atik deh. Jadi malam ni saya cuba lah, tak lama lah saya nak kecek sikit lah. Nah. Semua kita memang salam al-hijrah lah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga fak-fak kita semua ni selepas daripada ni gak. Nah. Kita apa ni boleh ubah kita hijrah ni. Nah, iaitu kita ubah diri kita. Dan ubah diri kita kepada yang lebih baik. Nah. Tu. Hijrah kepada perkara yang lebih baik ke bang. Kita nak ubah diri kita. Nah. Dan insya-Allah saya akan nak kecek dan secara juga kita nak kecek banyak hari lagi. Banyak hari lagi lah insya-Allah. Nah. Sebab tu hijrah saat itu dah nak mengubahkan, dan kita juga kena ubah diri kita lah bang. Nah. Kena ubah. Nah, lambang hijrah saat itu ubah bang, ubah kepada yang lebih baik. Tu lambang hijrah. Banyak benda-benda yang ada dalam hijrah saat itu banyak sangatlah. Mani matin yang repa kaum Muharram ya hari ni, iaitu satu Muharram di rumah kita ni. Kan orang tengok anak bulan hari senam hari nampak, maka hari ni satu hari bulan. Dah. Hari Selasa satu hari bulan. Dah. Assalamualaikum ke babo doktorullah ke hang suka pap kare insyaallah. Ha ni malam ni pun sekodalah. Nak cuba gitu ya. Salam kerap babo. Nanti malam esok kita nak kecek secara halus insyaallah. Salam babo pum yak sap wa mi kun nang kau pai ha tok kru are permani lew ko tok kru kunan bok wa rao mi sin gapo ni kan pe yunai tua kau nan lew ru yang un merut wale wa mi dagoh pa nai tua kau tu wa rao bab mai kerap. Tak payah fesol ni dah. Pum yak sab wa mi kun neng. Kau pay ha tuk kru are pamanin lew ko tuk kru kun nan bok wa rao mi sin. Kapo sin kapo. Kan pe yu nai tua kau na lew ru yang. Mi da go pa nai tua kau tu wa rao bak mai. Tak payah fesol lah. Saya tak payah tu dah. Tak payah dah. Lalu kalau minta tulis mula lah, tulis mula. Alhamdulillah. Nah, wa syukrillah, semoga diberkatilah pada malam yang berkat satu Muharram. InsyaAllah sehingga seterusnya lah. Assalamualaikum, selamat malam, selamat pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, insyaAllah kalau lah tak ada soalan gapo kok. Dah. Malam ni saya nak terang sajalah. Nak terang, nak cuba tengok saja. Dah. Dan insyaAllah malam esok kita nak kecek lah. Lebih panjang insyaAllah. Nah, cuma kita nak bayar gitulah. Nak bayar kata. Peristiwa hijrah Nabi SAW ni. Ialah satu peristiwa yang. Melambangkan perubahan. Okay? Dalam Islam saat ini. Itu perubahan daripada al-iman. Al-kufur kepada al-iman. Daripada kufur kepada Islam. Daripada jahil kepada ilmu. Tengok orang Arab. Orang Arab ni. Nabi. Nabi pan, Nabi sang sungguh kecek. Mudah-mudahan Nabi buat sungguh lah. Kalau kira. Nak boleh ada siapa setara ni deh. Tu. Ngajar.
dah hajar ke apa semua siapa ke boleh jadi umat yang mulia panggil Allah Tuhan sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun la yadurrullah la yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar Ni puasa awal Muharram, puasa awal Muharram ni ya tak ada puasa awal Muharram ni hak adanya iaitu sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam Asyura. Puasa hari Asyura. Nabi kata ahtasibu Allah annahu yukaffiru sanata allati qablah. Bahwa dia jadi kifarat dosa hak tahun hak lepas setahunlah. Kalau Arafah sana itu ahtasibu Allah annahu yukaffiru sanata allati qablah wallati ba'dah. Wasanat allati ba'dah. Teruat hang deh tu hepung kita. Tapi kalau apa ni puasa Asyura ni tahun lepas. Tahun lepas. Dan boleh kita puasa dengan tiga cara. Pertamanya puasa 9, 10, 11. Tiga hari. Yang pentingnya Nabi Takhaliful Yahud suruh kita menyalah. Jangan bersumpah dengan orang Yahudi. Yang kedua pulaknya iaitu 9, 10. Atau 10, 11. Boleh? Atau 10 hari. Pak lah. Pak. Pak cara lah kira-kira. Nah. Sebab tu hari 9, 10, 11. Nuhak sunat. Ada pun hari 1 Muharram. Tak ada. Satu Muharram ni tak ada. Dah. Sunat ni sunat semayat puasa-puasa sunat sat ni tu iaitu puasa sunat. Ada puasa sunat iaitu hari Sittan min Syawal, ni hari Syawal. Lepas tu hari Arafah. Lepas tu pula ada hari Asyura, Tasu'a. Tasu'a Asyura, lepas tu pula ada hari Isna Qamih, ada Ayyamul Bid. Dah. Lepas tu pula ada puasa sunat biasa lah. Tak sakut paut dengan kata satu Muharram ke apa. Boleh puasa sehari mana-mana pun boleh pahala. Tapi sunat jadi dua hari. Kalau lebih afdal lagi senar kami. Sebab dah deh puasa sehari pun. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah. Illa ba'adallahu lahu minan nar sab'ina kharifan. Tuhan jauhkan baginya. 70 tahun daripada api neraka. Ada sebut au kama qal, sehari puasa sehari boleh. Neh. Lah tu. Tak serut wanti si hoksi poksi ha tanpa titin Islam sama sama. Neh. Si pok sak ni tu. Nah. Iaitu 16 singha. 16 singha ni bila? Dah. Tak apa beli hari kapal ni. Boleh beli hari kapal pun. Tapi adalah orang tua tu. Orang panggil tajarib. Dah. Hak duk cuba dah tu orang panggil. Awal. Boleh dia mau beli. Dah dia ambil hari kapal. Rabu, Ahad, gitulah. Dah. Rabu misalnya. Boleh tak ada kapal nak beli. Dah, hari kapal pun. Assalamualaikum, adakah boleh kita buat perayaan ma'al hijrah bulan Rabiul Awal? Tak ada apa. Boleh, kerana hijrah saat ini tu panjang. Nah, hijrah Nabi ni awal Muharram ni Nabi tak ada pergi lagi. Nabi ke siapa 12 Rabiul Awal. Nah, dan hijrah ni sahabat-sahabat duk pergi bulan Muharram, duk mula lagi tu bulan Safa, siapa kan Nabi ni hujung 1 Rabiul Awal Nabi tu baiknya. Dan Nabi siapa kepada Madinah tu 12 Rabiul Awal. รูปแบบตอบะของการติดหนี้ของคนที่ตายแล้วเจ้าหนี้ตายไงหุตเตสันนี้ตุตาเรียกนบายะเรียกนรสนหัตตากลิดเดฟัลยูอัดดิลลัติตุมินะอามานะตะฮูวัลยัตตะกิลลาฮ์ร็อบบะฮ์วะลาตักตุมุชชะฮาดะห์นหัตตากลิดุยเด
Nak tobat ke apa? Tobat-tobat ni, tobat kita buat dosa ni, kita hatta klik hak hukuk hak orang lain. Habis cerita. Nah. Najmi Mibin deh, saya minta tanya bagi esok deh. Bagi esok tu saya mengajar bagi esok minta. Malam ni masa nak berhenti dah deh. Mika tersit ut bila saat ni tu, iaitu tepat 9 deh. 9 Muharram, 10. 10 Muharram. Deh. 9 Muharram, 10 Muharram. คำกล่าวในการซื้อขายตามหลักที่ถูกต้อง aku jual deh jual bagai ni dengan harga berapa dah orang beli aku beli tak apa dah tarah tu dah cukup dah tu akad jual belinya ha terima kasih semua lah malam ni saya minta nyatu dulu lah deh. Saya minta nyatu dulu nak nak cuba ya malam ni. Terima kasih semua yang masuk dan insyaAllah malam esok ni kita kau nak buat lagi lah deh, nanti kita akan kecek dan lebih kurang pagi esok ni saya ada buat saya ada buat kuliah lah kuliah tafsir pagi esok lepas subuh tu. Lepas titin ni ada majlis ya majlis ni dia baru nak buat tak buat dah tapi tak ada gimbik lagi dah ada tak ada gimbik lagi ya terbunyi siang gapo siang ni siang air molek tak olah ni tu tak wani tak wani nak gi nak tak wani nak wangi orang mari beki dah air semua sana itu punoh kita tak wani nak wangi orang beki takut covid ke aku orang ni cang saat ni tu mari kita tak wani. Tak wani habis lah ni tu duk bunyi-bunyi gitu dulu. Dah. Ada bunyi suara air kre tu punoh ada lah habis gue. Kita tak wani nak gi panggil orang mari. Nah letah ada tak masalah pun tak ada panggil. Karena takut mari wak hari covid siap habis stay keluarga kita. Dah sebab tu tak ada. Dah. Esok ngajar dah insya-Allah esok ngajar dah bagi esok ngajar insya-Allah. Malam esok insyaAllah doa lah we sehat insyaAllah deh malam esok ni ya terlalu kelot luk berpatong 2 kun lew kin yakum maka ubat yakum saat ni tu ada ulama yang mengatakan boleh saat ni dengan syarat lah yang ngadam dorak kena setuju suami isteri lepas tu pula kena ada nasihat daripada bomo deh kena ambil periksa dengan bomo hak sikoh dipercayai tak ada mipunkan kian tidak memutuskan rahim tidak memutuskan boleh anak kalau jadi kak kalau putus lalu tak boleh ada banyak syarat jugalah ada biasanya yakum ni ada benda hak yang menjejaskan biasa ada jugalah tapi ada ya benda-benda gini ni sebab tu kita nak kena periksa dengan bomo molek lah. Tapi adalah ulama yang mengatakan untuk nak ngengel tu boleh kerana ada sahabat ke mai royak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia nak muntah di luar tak se masuk dalam lah maka Nabi tamalakum alla tafalu buat apa tak boleh buat nah tanda kata boleh buat dan ada disebut oleh hadis ketika isteri saat itu orang tina uzur ke boleh kat kita apa ni tidur dengan ayah ke pabih ke tapi Nabi tak isna ukul la syai boleh buat belaka illa nikah belaka jimuk tak boleh orang lain boleh buat belaka. Makna kata, keluarkan air mani di luar tu tak apa. Sebab tu, bila keluarkan air mani di luar, tak apa. Makna kata, air kita makan yakum saat ni tu, untuk tak saya boleh anak saat ni tu, nak beri anak, jangan putus langsung. Tu ada benda, ada khilaf ulama. Kata setengah ulama kata, hari langsung, tak boleh langsung. Dah setengah ulama tu tak apa. Boleh, tapi dengan syarat apa saya sebut ni, setuju, ya, antara suami isteri dan campin kerana anak saat ini takut kerana kita belah dan sebagainya lepas tu pula jangan ada pun kan kian jangan ada mentorak lepas tu pula kena dapat periksa pada bomoh sikoh dipercayai
Lepas tu pula jangan putuhkan boleh anak. Mana kalau makan ubat tak ada siapa kau putus langsung lah. Itulah saja pada hari ini. Nah, terima kasih semua yang masuk. Semua tu yang masuk, terima kasih semua malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.